Okay guys, sekarang kami ini mau tanam, ini dia punya tiang. Jadi kami buat lubang guys, mantap guys. Lubang guys. Guys, tempat kita membuat ataupun memasang ring, kita buat nih masih begini, kita tanam, kita simpan begitu, dan di atas kita letak by 10 dan kita ikat. Okay guys, kami sudah pasang beton 24 dengan 23 untuk pasang atap. Guys, dia punya ujung pun kami sudah pasang clip selisir. Guys, yang ujung di sana adalah clip selisir. Dari sana pergi sana 16 kaki. Ini tiang pun dari sana sampai sana 16 kaki. Ya, sini pun guys. Jarak beton 2, 3, 4 ini guys, di atas ini 3 kaki. Pakai tangga kayu guys, jimat, buat sendiri. Oke, di tengah-tengah ini tiada tiang. Dari sini sampai sana 16 kaki. Di tengah beam saja tidak ada tiang. Oke, kita punya besi beton sana sebagai tiang. Kami letak begini dia punya kedudukan guys, supaya kalau kita nak letak bata di sini sampai di sini 24. Jadi di sini ada lebih sedikit. Jadi di sini 24 nanti bata dengan bata ada sentuhan sedikit, jadi dia kuat lah guys. Di sini kita letak. Oke guys, sinilah guys. Di sini 24. Kalau kita letak bata sampai di sini, jadi dia masih terikat di sana. Kalau kita pakai tiang besi 24 nih guys, 2.00 mm dia punya ketebalan. Ini beam di bawah ini sangat penting. Jadi
dia punya beam ini guys, kita masih kasih kuat supaya nanti kita susun bata. Ini tiang tidak berapa kuat pun, ini beam sebagai sokong aja. Oke, di sini guys, Allah ada cahaya guys. Ada 4 sikru. Nah, di sini kita pat-patnya. Bagian sisi dinding tempat kita kasih lekat. Oke, begini guys. Lihat. Ada 3 sikru di tengah, di bawah, di atas. Demikian di sebelah guys. Di sini juga guys. Nah, di sana kita letak benang supaya sampai di ujung dunia lurus guys. Tuna guys. Gini guys, nanti pasang selisir di sana, kemudian di tengah kita pasang atap. Nanti di sana juga guys kita sambung. Oke guys, ini adalah besi sipulin. Dia punya ketebalan 2.00 mm, 24. Yang ini pula 1.20 mm, dia punya ketebalan. Kita pasang sipul 2. Oke.